Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita telah memasuki minggu keempat pertemuan pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan dan perikanan. Saya harapkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, materi-materi pada pertemuan sebelumnya tetap dipelajari kembali, dibaca kembali, diulang-ulangi. Begitu pula dengan tugas-tugas yang diberikan, bisa dibaca kembali. Untuk tugas sebelumnya, istilah-istilah tentang peternakan, saya harapkan tidak hanya dikerjakan, tapi juga dibaca, utamanya untuk yang prodi peternakan, mahasiswa prodi peternakan, karena itu akan digunakan selanjutnya pada perkuliahan-perkuliahan terkait peternakan selanjutnya. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang bangsa-bangsa ternak. Bagaimana ciri-cirinya, tipe-tipe ternaknya berdasarkan bangsanya, dan seperti apa jenis-jenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari itu. Untuk materi pertama, seperti biasanya sebelum masuk materi, kita lihat dulu capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk hari ini, capaian pembelajaran mata kuliah kita yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian sudah dapat menjelaskan tentang bangsa-bangsa ternak potong dan kerja. Kemudian yang kedua, bisa atau dapat menjelaskan bangsa-bangsa ternak perah, seperti apa ciri-cirinya, seperti apa jenisnya, tipenya, modelnya. Nah, ini akan dijelaskan semua. Jadi setelah perkuliahan ini, kalian sudah dapat menjelaskan seperti apa bangsa-bangsa ternak potong dan kerja, bangsa-bangsa ternak perah, bangsa-bangsa ternak unggas, serta menjelaskan aneka ternak. Masuk dalamnya adalah pet animals atau hewan-hewan kesayangan. Nanti ada beberapa bangsa ternak yang akan dijelaskan. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama kita akan lihat, ini adalah bangsa-bangsa sapi potong dan perah. Yang pertama adalah bangsa ternak sapi potong. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ternak itu dibedakan berdasarkan tipenya. Tipenya itu adalah tipe adalah jenisnya atau kemampuan dia memproduksi. Nah, misalnya ini ada yang jenis tipe potong, ada yang tipe perah, ada yang dwiguna. Dwiguna itu bisa untuk dipotong, bisa untuk diperah, begitu pula untuk unggas. Ada yang potong, ada yang telur, ada yang keduanya. Sama dengan bangsa ternak yang lainnya seperti kambing, tipe ternak lainnya seperti kambing. Kemudian hewan-hewan yang dapat dijadikan sebagai ternak harapan. Sama semua. Nah, itu adalah tipenya. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu yang tipe potong. Untuk tipe potong ada bangsa ternak sapi potong. Yang pertama adalah sapi potong adalah jenis sapi yang pemeliharaannya sebagai penghasil daging dan dapat dikelompokkan atas beberapa rumpun. Jadi ya, namanya juga sapi potong. Tipe potong merupakan jenis atau tipe sapi yang pemeliharaannya dikhususkan untuk menghasilkan daging dan dapat dikelompokkan beberapa rumpun. Nah, ini ada beberapa rumpun. Nah, ini klasifikasinya. Kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi ternak sapi potong. Kerajaannya, kingdomnya adalah Animalia, kemudian filmnya Chordata, kelas Mammalia, ya, semua kelasnya Mammalia, kemudian ordonya Artiodactyla, subordo Ruminansia, dia mama biaknya Ruminansia, kemudian familinya Bufidae,
Bovida itu artinya berongga, tanduk berongga. Kemudian subfamily adalah bovinae. Kemudian genusnya bos. Nah, bos itu adalah mamalia berkaki empat. Nah, jadi semua jenis bos-bos itu kalau ada bosnya, bos indicus kah, bos taurus kah, semua adalah mamalia berkaki empat. Kemudian spesiesnya adalah bos taurus, bos indicus. Nah, bisa dari bos taurus sapi seibu, kemudian bos indicus adalah sapi berpunuk. Dan ada bos sondaicus. Nah, ini bos indicus kebanyakan dari sapi-sapi Eropa. Sedangkan taurus dan indicus ini sapi Asia, sapi seibu, jenis sapi seibu atau sapi berpunuk. Bos indicus. Itu klasifikasinya. Kemudian kita masuk ke bangsa-bangsa sapi yang pertama. Nah, ini ada bangsa sapi Limousin. Nah, kita mulai dari bangsa sapi potong Eropa. Nah, jadi bangsa sapi sendiri dibedakan lagi. Ada yang Eropa, ada yang Asia. Terus pada dasarnya dibedakan menjadi dua, ada yang sapi potong tropis dan ada yang subtropis. Nah, kalau Eropa sendiri subtropis, makanya ketika sapi potong Eropa. Untuk Asia termasuk Indonesia dan Asia Tenggara adalah sapi potong tropis karena Indonesia adalah negara tropis. Yang pertama ada sapi bangsa sapi potong jenis sapi Limousin. Nah, ini jenis sapi Limousin adalah jenis sapi yang tergolong sapi dengan produksi daging yang sangat tinggi karena ukurannya yang lumayan besar, sangat besar, bukan lagi lumayan, sangat besar. Nah, asalnya itu dari Perancis. Ciri tubuh sapi ini ya seperti di gambar bisa kita lihat, berwarna coklat, tanduk kecil. Nah, ini ada tanduknya, sangat kecil, bahkan kebanyakan tidak bertanduk. Memiliki tubuh yang besar dan tebal serta bulu yang berwarna kemerahan. Nah, ini bulunya warna merah kayak begini. Agak kemerahan, coklat kemerahan seperti ini. Nah, sapi ini memiliki unggulan tingkat pertumbuhan yang di atas sapi jenis-jenis lainnya. Pertumbuhan sapinya luar biasa di atas sapi-sapi lainnya. Sangat besar. Sehingga pertumbuhan badannya bisa mencapai 1,1 kg per hari. Nah, ini ada yang bisa mencapai 1 ton beratnya, ya wajar. Sapi Limousin. Kemudian yang kedua ada Simmental. Nah, ini bersaing dengan sapi Limousin juga. Asal negaranya dari Switzerland atau Swiss, Eropa. Ciri fisiknya seperti ini, kekar. Mudah dijinakkan dan diarahkan, tidak liar. Umumnya tubuh berwarna coklat, identiknya coklat muda seperti ini. Kemudian di bagian kepalanya ini kebanyakan berwarna putih. Nah, di bagian kepala berwarna putih dan bulu di telapak kaki. Nah, jadi kayak seperti pakai kaos kaki. Jadi yang ciri khasnya itu ada putih di kepala dan kaos kakinya. Kalau yang di daerah lain kadang ada, kadang tidak. Kadang dijumpai, kadang tidak. Nah, ini sapi Simmental. Kemudian yang kedua ada sapi Shorthorn. Sapi Shorthorn berasal dari negara Inggris. Nah, ciri sapi jenis ini, dia punuknya lurus. Nah, berbeda dengan yang tadi. Nah, kita lihat yang tadi. Kalau yang tadi ini, nah, ini ada seperti benjolan di belakangnya, tapi tidak terlalu besar. Nah, ini lebih lurus. Nah, ini asalnya dari negara Inggris, Shorthorn. Nah, Shorthorn ini artinya tanduk pendek, tanduknya pendek, bahkan hampir tidak ada ini saya pendek tanduknya. Ciri fisik sapi ini punggung lurus, tidak terlalu kekar, nah, tidak seperti Limousin dan Simmental tadi. Kemudian tanduk pendek sesuai namanya, Shorthorn, bahkan tidak berpendek. Serta corak bintik kecil berwarna putih dan merah. Nah, sebenarnya ada corak bintiknya ini, oh, ini tidak kurang kelihatan ini, kurang jelas. Nah, ini selalu ada coraknya seperti ini. Ini Shorthorn. Berat jantan rata-rata 1.100 kg dan betina 850 kg. Nah, ini sudah 1 ton 100 1,1 ton.
dan betinanya 850 kg. Jantannya luar biasa, sangat besar. Nah, kemudian selanjutnya ada Hereford. Sapi Hereford ini asalnya dari negara Inggris. Ciri fisik yang tampak adalah warna coklat, warna bulunya coklat, bagian tubuh terutama perut dan kaki serta di bagian kepala. Nah, ini warna coklat. Ini berbeda dengan simental ya. Kalau simental agak lebih kekar, kalau yang Hereford tidak terlalu, tidak seperti simental. Hereford memiliki bentuk tubuh yang kekar dan panjang khas sapi Eropa. Nah, kalau tapi tidak lebih kekar dari simental tadi, kalau Hereford seperti inilah, lebih kurang. Berat jantan hanya 900 kg, kalau kalau simental itu bisa sampai 1 ton lebih. Kalau ini hanya sampai 900, kemudian betina 725 kg di Hereford. Lanjut, sapi Beef Master. Nah, ini termasuk juga jenis sapi yang sapi unggul yang dikembangkan di Amerika. Nah, ini sapi pertama Amerika ini. Merupakan hasil persilangan antara Brahman, nah, karena ada sudah ada ciri-ciri sapi Brahman di dalamnya. Punuknya sudah agak besar. Karena ciri-ciri sapi Brahman yang utama adalah punuknya kelihatan. Sudah. Sapi Brahman kemudian gelambirnya ini besar. Berbeda dengan sapi Eropa tadi, gelambirnya ini tidak terlalu besar. Ini namanya gelambir. Persilangan Brahman jantan dengan sapi betina Shorthorn. Ya, yang tadi Shorthorn. Makanya warna coklat seperti ini. Atau Hereford dari Inggris. Ciri fisiknya dapat dikenali dari tubuhnya yang besar dengan punuk dan bulu berwarna coklat kemerahan. Sudah ada punuknya. Nah, ini berbedanya antara sapi yang dari Eropa dengan yang dari India. Kalau di India kebanyakan, atau Asia, kebanyakan dia berpunuk, sedangkan Eropa tidak datar. Nah, sehingga pada saat disilangkan, antara sapi yang dari India dengan sapi dari Eropa, ya akan tampak punuknya seperti ini. Ini Beef Master namanya. Kemudian yang selanjutnya ada Drag Master. Nah, ini sangat kelihatan ciri-ciri sapi Asianya, sapi Indianya. Nah, ini kembangbiakan di Australia. Australia, sapi ini kalau yang sebelumnya dari di Amerika, di Master, kalau Drag Master di Australia, sapi ini merupakan hasil persilangan antara sapi Shorthorn dari Inggris yang sebelumnya dan sapi Brahman dari India. Ini Shorthorn juga, makanya warnanya coklat seperti ini. Dan hampir semua tidak bertanduk. Hampir semua tidak bertanduk kan Shorthornnya. Kemudian memiliki punuk. Nah, karena dia persilangan sapi Brahman. Sapi Brahman ini punuknya, nanti kita lihat punuknya sangat besar. Nah, ini punuk namanya. Dan kelihatan bergelambir seperti ini. Ciri-ciri sapi Asia itu. Ciri fisiknya adalah warna bulu coklat, kemerahan di seluruh tubuh. Nah, ini tidak ada putih-putihnya sama sekali. Coklat semua. Lanjut. Ah, sapi Angus, ah, bukan karena dia berwarna hitam sehingga dikatakan Angus. Tidak, tapi karena sapinya pertama kali dikembangbiakkan di negara Aberdeen Angus. Aberdeen Angus, makanya diberikan nama sapi Angus. Atau Aberdeen Angus, berasal dari Eropa, Inggris. Aberdeen, Inggris. Daging sapi Angus terkenal mutu dan kualitas dagingnya yang baik karena tidak banyak lemak. Nah, luar biasa sapi Angus. Ciri fisik sapi Angus dapat dikenali dari warna tubuh yang hitam, seluruhnya hitam, tidak ada putihnya. Namun tidak bertanduk, nah, seluruhnya hitam dan tidak bertanduk. Ini kelihatan kekar di bagian lehernya, sangat besar dan kekar. Sapi ini masuk di Indonesia melalui Selandia Baru, tapi awal mulanya berasal dari Skotlandia. Jadi di Indonesia sudah ada. Nah, jadi kalau ada sapi, Anda melihat sapi yang hitam seperti ini, nah ini kemungkinan besar adalah hasil inseminasi buatan dari semen sapi Angus. Kemungkinan besar. Dan bobot jantan rata-rata 900 kg dan betinya 700 kg. Lumayan berat, besar hampir 1 ton, 1 ekor. Selanjutnya ada Brangus. Nah, ini persilangan, nah ini tadi kalau yang sebelumnya adalah sapi Angus, nah sekarang adalah sapi Brangus. Nah, dikatakan Brangus karena
merupakan sapi yang disilangkan antara sapi Angus dan sapi Brahman. Nah, jadi sapi Brahman dari India ini merupakan jenis sapi unggul, sapi dari India, yang kemudian banyak diintroduksi, banyak disilangkan di negara Eropa. Nah, karena daya tahan tubuhnya yang bagus dan produksi dagingnya yang bagus. Nah, sehingga banyak disilangkan dengan jenis-jenis bangsa sapi Eropa. Nah, ini hasil persilangan, ini adalah berangus, hasil persilangan antara sapi Brahman dan sapi Angus. Sehingga modelnya mirip sapi Brahman, tapi warna kulitnya hitam, semua hitam pekat. Dan ini punuknya masih kelihatan. Ciri fisiknya hampir sama dengan sapi Angus, jika ada ruang untuk tubuh dan warnanya, tapi sapi berangus memiliki tanduk kecil. Misalnya ada tanduk kecilnya, kalau sapi berangus, kalau kalau Angus hampir semua tidak bertanduk. Ini lebih kekar. Ya, ini sapi Murray atau Grey. Sapi Murray Grey, nah, namanya juga Grey ya, warnanya abu-abu seperti yang dilihat di gambar. Sapi Murray berasal dari daerah Murray, Australia. Jadi penamaan sapi itu kebanyakan dari tempat dia di pertama kali dibudidayakan. Nah, itu biasanya. Sama dengan di Indonesia, nanti ada beberapa sapi yang di Indonesia, semua merujuk ke nama-nama daerah pertama kali dia dikembangkan dan dibudidayakan. Nah, ini sapi Murray, kita kembali sapi Murray. Sapi Murray Grey namanya berasal dari Murray Australia, merupakan persilangan antara sapi Angus dan sapi Shorthorn dari Inggris. Nah, jadi yang tadi sapi yang Angus itu yang hitam, disilangkan dengan Shorthorn, nah, dari Inggris tadi yang pertama itu yang tanduk pendek yang warna-warna kecoklatan. Nah, uniknya anaknya warna grey seperti yang ibu-ibu, tidak merah dan tidak hitam seperti bapak dan ibunya, ada warna abu-abu seperti ini. Ciri itu, ciri yang paling terlihat dari tubuhnya adalah berwarna keabu-abuan dan bentuk tubuh mirip sapi Angus. Nah, bentuknya mirip sapi Angus, namun warna bulunya sangat berbeda, kontras dengan bapak dan ibunya. Selanjutnya ada sapi Charolais. Sapi Charolais berasal dari Perancis yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat. Ciri fisiknya adalah tubuh yang tinggi, besar, dengan bulu warna perak terang kecoklatan dan tanduk yang panjang. Ini salah satu sapi khas Amerika, dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, ini bulunya panjang, lebat tuh. Dibandingkan sapi-sapi jenis Asia, jarang yang memiliki bulu yang lebat seperti ini. Pertumbuhan badannya per hari mencapai 1,3 kg. Nah, ini besar juga. Pertumbuhannya bisa sampai 1,3 kg. Luar biasa kalau sudah seperti ini. BB hariannya bisa sampai 1,3 kg. Sapi Charolais. Lanjut ada sapi Charbrey. Nah, ini mirip sekali dengan PO, sapi PO, penekan unggul. Punuknya juga besar. Sapi hasil persilangan dari sapi Charolais, nah, yang tadi, yang putih, makanya dia putih, dari Amerika dengan Brahman. Nah, karena dia disilangkan lagi dari Brahman, maka tampak lagi ciri sapi Brahman. Nah, ini ada punuknya, kemudian gelambirnya besar, dengan bulu yang pendek, hampir pendek sekali, yang mulus. Kalau sapi Eropa itu kebanyakan bulunya lebat dan panjang. Ciri tubuh sapi jenis adalah memiliki bulu warna krem dengan punuk khas sapi Brahman, dengan tanduk yang kecil dan hampir sebenarnya tidak bertanduk. Ada ke-12, ada sapi Santa Gertrudis. Dikembangkan pertama kali di King Ranch, Texas, Amerika. Oh, ini sapi khas Amerika lagi. Amerika Serikat tahun 43 dan masuk ke Indonesia mulai tahun 1973. Nah, ini sudah diintroduksi, mulai diintroduksi di Indonesia pada tahun 1973. Sapi ini adalah hasil persilangan antara Brahman dan betina Shorthorn. Jadi hampir hampir semua sapi di Eropa yang dikembangkan itu merupakan persilangan dari sapi Brahman. Karena sapi Brahman adalah sapi jenis sapi potong yang sangat
adaptif terhadap iklim dan pertumbuhannya juga cepat, makanya banyak disilangkan dengan sapi-sapi di Eropa. Sapi ini adalah hasil persilangan Brahman, sudah pejantan Brahman dan betina Shetland pada tahun 1973, pada tahun 1973, oh ini salah ya. Rataan bobot jantan 900 kg dan betina 725 kg. Nah ini hampir 1 ton juga, kurang 100 kg jadi 1 ton. Lanjut, nah ini dia tadi yang kita tadi bicarakan. Sapi potong India. Kita berpindah ke sapi potong India tadi di Eropa. Nah ini dia bapaknya dari sapi. Sapi-sapi di Eropa tadi yang banyak dikembangkan, terutama di Amerika Serikat. Sapi Brahman, sapi yang berasal dari India dan banyak dikembangkan di Amerika karena itu pertumbuhan yang bagus dan adaptif terhadap perubahan cuaca. Ciri fisik dapat dikenali dari pundak yang sangat besar. Nah, pundaknya sangat besar. Pundaknya sangat besar. Ini pundaknya, punuknya yang besar. Ciri khasnya itu gelambirnya besar. Nah, gelambir leher serta biasanya seberaman warna coklat, merah, abu-abu dan hitam. Nah, jadi ada beberapa macam warna sapi Brahman. Nah, jika dia disilangkan dengan sapi Eropa, ya, kemungkinan besar ini keluar sifat dari Brahmannya. Punuknya, bahunya yang besar, kemudian gelambirnya selalu kelihatan pada sapi Brahman. Untuk di Amerika sendiri, bobot jantan maksimum 800 kg dan betina 550 kg. Nah, ini juga sapi Ungol. Nah, jadi sapi Ungol. Kalau di Indonesia sudah jarang sapi Ungolnya, yang ada adalah peranakan Ungol, tapi ada juga yang melihara sapi Ungol. Kelebihannya sapi Ungol ini adalah sapi yang jinak dan mudah dibudayakan, mudah dijinakkan, gampang bersahabat. Sapi yang berasal dari India cukup banyak ditemukan di Indonesia, banyak sekali, karena adaptif dengan suhu iklim dan lingkungan di Indonesia. Merupakan keturunan sapi sebu dari India yang mulai diternakkan secara murni di Pulau Sumba sehingga dikenal dengan nama Sumba Ungol. Nah, ini banyak di Sumba dikembangbiakkan sehingga di Sumba dikenal dengan nama Sumba Ungol. Meskipun sebenarnya nama varietasnya ya sapi PO, peranakan Ungol, karena hasil persilangan dari sapi Ungol. Ungol, sapi Ungol. Ciri si fisiknya adalah berpunuk besar, punuknya besar. Memiliki lipatan kulit di bawah leher, nah, itu gelambirnya, leher dan perut. Kemudian telinga panjang dan menggantung, kepala relatif pendek dengan posisi melengkung. Nah, ini kepala yang melengkung. Mata besar menunjukkan ketenangan serta bulunya berwarna putih. Nah, kebanyakan sapi Brahman, sapi Ungol, nah itu berwarna putih. Pernakan Ungol keturunannya juga berwarna putih. Nah, kita lanjut ke sapi Indonesia tadi India, kemudian sapi yang di Indonesia ada berapa? Ini ada peranakan Ungol. Nah, ini yang dijelaskan tadi sangat mirip dengan induknya, sapi Ungol. Punuk besar, gelambir di lehernya berlipat. Itu pada dengan di bawah perutnya berwarna putih. Namun ukuran tubuh sapi PO lebih kecil dibandingkan sapi Ungol. Nah, itu ciri khasnya itu. Ukuran tubuhnya tidak sebesar sapi Ungol. Nah, namanya juga keturunannya. Karena disilangkan dengan sapi yang lebih kecil dari induknya. Sapi PO murni sudah sulit ditemukan. Sangat sulit karena telah banyak disilangkan dengan sapi-sapi Brahman. Sapi jenis ini memiliki harga terjangkau serta multifungsi. Nah, ini karena ukurannya yang relatif sedang, tidak terlalu besar, jadi relatif terjangkau. Sehingga harganya relatif terjangkau. Selain dapat diambil dagingnya juga dapat dipekerjakan. Jadi bisa juga digunakan sebagai tenaga kerja, menarik gerobak, menarik apa mesin pembajak dan lain-lain. Karena sangat sapi Ungol dan sapi peranakan Ungol ini jenis sapi yang sangat mudah jinak dibandingkan jenis sapi-sapi lainnya. Nah, ini kedua sapi Bali. Nah, namanya juga sapi Bali. Sapi yang pertama kali di budidayakan, dijinakkan di Bali. Nah, sangat banyak di Bali. Nah, sekarang tersebar di hampir seluruh Indonesia.
utamanya di daerah Sulawesi, Sulawesi Selatan, sangat banyak sapi, sapi Bali ini. Jenis sapi asli Indonesia, keturunan langsung dari Banteng. Nah, ini jenis asli Indonesia, keturunannya dari Banteng, maka sifat-sifat Banteng masih ada. Dia cenderung liar, meskipun lebih kecil dan memiliki garis belut seperti Banteng di belakang. Ciri-ciri sapi, warna bulu merah, merah bata seperti ini. Pada jantan akan menjadi hitam. Nah, ini ciri khas sapi Bali ini. Pada saat kecil dia warnanya seperti ini, merah bata. Kemudian ada putih di bagian kakinya dan di bagian pinggulnya berwarna putih. Nah, semua sama, namun pada jantan ini ketika dewasa dia akan balik warnanya menjadi hitam seperti ini. Jadi hitam pada saat dewasa, ada warna putih mulai dari kaki paling bawah hingga belakang paha. Nah, jadi pakai os kaki dan bantaknya putih. Mempunyai gumbah yang berbentuk khas serta, nah ini gumbahnya, jadi tidak ada punuknya. Dan memiliki garis belut, garis hitam atau garis belut di daerah punggungnya. Nah, itu sapi Bali asli. Sekarang sudah banyak sebenarnya sapi Bali yang disilang-silangkan dengan sapi jenis Eropa, sehingga sekarang sangat sulit menemukan sapi keturunan sapi Bali asli. Kebanyakan sekarang hasil persilangan. Bobot badan dewasa 300-400 kg. Nah, karena beratnya sekian, maka jenis sapi Bali sangat sangat banyak dikembangkan dan sangat banyak diternakkan karena memiliki harga yang relatif terjangkau, adaptif terhadap lingkungan, dan memiliki harga yang relatif terjangkau karena bobot badannya tidak terlalu besar, sehingga bisa mudah untuk diperjualbelikan. Sapi Aceh, nah ini banyak dibudidayakan di Aceh, awal mulanya di Aceh, makanya dikatakan sapi Aceh, merupakan sapi lokal favorit yang merupakan hasil persilangan antar sapi lokal, sapi lokal Aceh dengan sapi Ongol, sehingga dikatakan sapi Aceh. Nah, ini budidayakan di Aceh. Ciri fisiknya memiliki warna merah coklatan seperti warna sapi lokal dengan punuk kecil seperti Ongol. Nah, ini ada punuknya. Ini sapi Aceh. Warnanya coklat dan memiliki punuk seperti Ongol. Selanjutnya yang keempat, sapi Madura. Nah, ini yang biasa digunakan karapan sapi di Madura. Nah, kain kembangkan di Madura, jenis sapi asli Indonesia, sapi Madura sangat terkenal dengan sebutan sapi karapan. Nah, ini. Karena banyak sekali digunakan karapan, balapan karapan sapi di Madura. Sapi ini merupakan hasil persilangan antara sapi jenis Bos Indicus, sapi Sebu, dengan sapi jenis Bos Sondaicus. Jadi sapi Sebu dengan sapi India ini ya, dengan jenis Bos Sondaicus. Pada tubuh sapi Madura masih terdapat tanda-tanda sebagai warisan dari kedua golongan sapi tersebut. Nah, jadi sapi model sapi Indianya masih ada, punuknya juga masih ada. Ciri-ciri warna coklat atau merah bata pada bagian perut dan bagian dalam paha berwarna keputihan. Nah, beda dengan sapi Bali. Kalau sapi Bali semua putih ya, kakinya semua putih sampai belakang pantatnya putih, kemudian ada garis belutnya. Kalau ini tidak ada, ini ada garis belutnya. Tanduk mengarah keluar, ada tanduknya mengarah keluar. Berat jantan dewasa umur 4-6 tahun itu 150 kg, betina 200 kg. Nah, jadi ini terjangkau juga jika diperjualbelikan. Nah, ini sapi Jawa. Nah, sapi Jawa ini adalah jenis sapi yang sangat bervariasi. Sama dengan, kalau kita bandingkan dengan unggas, sama dengan ayam kampung. Ayam kampung itu warna bulunya, jenisnya itu sangat bervariasi. Nah, ini sapi Jawa sangat bervariasi. Bentuk tubuh kecil dengan warna bulu bervariasi. Ada merah bata, ada putih, ada abu-abu, atau kombinasi ketiganya. Bisa merah bata, abu-abu. Bisa ketiganya. Ini sapi Jawa. Banyak dikembangkan di daerah Jawa. Nah, kemudian kita masuk ke itu tadi yang bangsa-bangsa sapi ternak potong. Nah, kita masuk ke bangsa-bangsa ternak sapi perah.
Nah, sekarang kita masuk ke tipe perah. Tadi tipe potong, sekarang tipe perah. Sapi perah adalah jenis sapi yang pemeliharaannya sebagai penghasil susu. Yang namanya juga sapi perah, pasti produksi utamanya adalah susu, bukan dagingnya. Dan dapat dikelompokkan seberapa rumpun, ya, jadi ada rumpunnya, dari jenis bangsanya ada rumpunnya itu ada Friesian Holland atau Friesian Holstein. Nah, ini nama daerah Friesian dan Holstein sehingga disingkat digabungkan menjadi Friesian Holstein atau Friesian Holland singkat FH, dan sapi perah persilangan FH ini. Nah, kita akan lanjut, kita lihat apa-apa saja jenis bangsanya. Yang pertama ada Friesian Holstein atau Fries Holland, sama saja. Nah, dia berasal dari daerah Friesian Holstein di Belanda. Ini jenis sapi perah yang paling banyak diternakkan di Asia. Di Asia, kemudian di Eropa. Nih. Karena produksi susunya yang sangat tinggi. Bisa mencapai 6.000 liter per satu masa laktasi. Nah, luar biasa. Warna belang hitam putih, ya, ini coraknya khas sekali. Nah, tidak ada sapi lain selain Friesian Holstein yang berwarna hitam putih seperti ini. Padahal yang terdapat hitam putih berbentuk segitiga. Nah, ini juga ciri khasnya. Di dahinya selalu ada berbentuk segitiga putih. Nah, kalau di bagian badannya, tergantung dari jenisnya, ada yang dominan hitam, ada yang dominan putih. Dada, perut, bawah, kaki, dan ekor berwarna putih. Tanduk kecil, pendek, menjurus ke depan. Nah, selalu bengkok ke depannya. Tidak pernah ke bawah atau ke atas. Kambing besar, simetris, kiri dan dengan puting yang panjang dan besar. Ini kambingnya sangat besar. Sehingga susunya yang dihasilkan ya sangat banyak. Kulit tipis dengan bulu halus, vena terlihat berkelok-kelok. Nah, ini ada kelihatan venanya ya di ambingnya. Nah, jadi kalau melihat sapi Friesian Holstein seperti ini, ya, ini kelihatan di ambingnya, kelihatan venanya. Sangat banyak. Ini produksinya luar biasa, 6.000 liter per masa laktasi. Namun di Indonesia sendiri, sapi-sapi yang terproduksi Friesian Holstein belum ada yang bisa mencapai 6.000 liter per satu masa laktasi. Kebanyakan hanya sampai, ya, paling banyak 100, 200 liter sampai 300 liter per masa laktasi. Sorry, 1.000 liter, maaf, 1.000 liter sampai 2.000 liter per masa laktasi. Belum ada yang sampai 6.000 liter per masa laktasi di Indonesia. Kemudian bangsa sapi perah yang kedua adalah Ayrshire. Ini bangsa jenis bangsa sapi Bostaurus. Asalnya dari Skotlandia Selatan. Ciri-cirinya bisa dilihat di gambar, warna merah belang, belang putih, belang coklat putih seperti ini. Ada dominan putihnya dominan dibanding coklatnya. Tanduk agak panjang, menjurus ke atas. Nah, kalau yang Eva tadi menjurus ke depan, yang ke atas. Agak lurus dengan kepala. Kemudian berat jantan 720 kg dan betina 550 kg. Produksi susunya bisa mencapai 3.500 liter per satu masa laktasi. Jadi setengah dari produksi sapi FH, Friesian Holstein tadi. Kemudian yang ketiga ada Brown Swiss. Nah, ini sama bangsanya dari Bostaurus, asalnya dari Switzerland. Ciri-cirinya warna bervariasi mulai dari warna muda atau ringan sampai gelap, kemudian coklat muda, keabuan, coklat hitam, dan pada umumnya warna coklat seperti tikus. Nah, ini ya, warna coklat tikus sama matang. Pada mulut dan sekitar tulang belakang berwarna lebih muda. Ini ada putih-putihnya. Sama tulang belakangnya ada putih-putihnya. Oh, sorry. Ukuran badan dan tulangnya besar. Nah, ini hampir sama dengan Eva.
Nah, ini tangannya orang ya yang menggembala ini. Artinya mungkin besar ini, sangat tinggi sapinya. Berat badannya, bobot badannya itu 930 gram. Wah, ini bisa jadi sapi potong ini. Betina 630 kg. Produksi susunya 3.500 liter per 1 mas laktasi. Nah, masih lebih rendah dari sapi Friesian Mustang. Yang keempat, Guernsey. Sapi Guernsey, bangsa sapi Bostaurus, asalnya dari pulau Guernsey, Inggris Selatan. Ciri-cirinya seperti di gambar, berwarna kuning tua, belang-belang hitam putih. Nah, ini yang coklat kuning tua ya. Warna pada umumnya terdapat pada muka dan sisi perut dan pada keempat kakinya. Warna putih pada umumnya terdapat pada muka dan sisi perut dari keempat kakinya. Ini sisi perutnya warna putih. Nah, ini yang ciri khasnya. Tanduk menjurus ke depan dan agak condong ke depan dengan ukuran sedang. Tanduknya sedang. Berat badan, badan jantan mencapai 700 kg, betina 470 kg, jadi betinanya lebih kecil. Produksi susu 3.750 liter per masa laktasi. Ini lebih sedikit dibandingkan Ice Hire tadi dengan Guernsey. Ini Guernsey ini lebih sedikit produksi susunya. Milking Shorthorn, bangsanya Bostaurus, asalnya di Inggris bagian timur laut di lembah sungai Thames. Cirinya warna bervariasi dari hampir putih sampai merah, merah semua, dan warna dan ada yang berwarna campuran merah dan putih. Ah, ini yang merah dan putih, kayaknya ada merahnya ada putihnya ini. Kepala pendek dan lebar, tanduk pendek mengarah ke samping dan ujungnya mengarah ke depan. Oh, jadi ke samping dulu baru ke depan. Leher pendek dan besar. Produksi susu, nah ini lebih sedikit produksi susunya lagi, 2.700 liter per masa laktasi. Jersey, masih Diabostaurus, berasal dari pulau Jersey, Inggris Selatan. Ciri-ciri warna tidak seragam, bervariasi mulai dari kelabu keputihan, coklat muda, atau ada yang coklat kekuningan, coklat kemerahan, sampai merah gelap, dan bagian-bagian tertentu ada warna putih. Ini coklat, kemudian bagian putihnya berwarna putih. Perutnya berwarna putih, moncongnya berwarna putih. Ini yang jenis itu ya. Jantan berwarna lebih gelap, warna mulut hitam, tetapi kelilingnya warna yang lebih muda. Ini mulutnya hitam, tapi ada warna putihnya. Ukuran tanduk sedang, lebih panjang dari FH. Menjurus agak ke atas. Ini produksi susunya sama dengan Guernsey tadi, 2.500 liter per 1 mata laktasi. Nah, ini sapi, jenis sapi yang ada di India. Kalau yang ada di Eropa kan dia Bostaurus ya. Kalau di India dia Bos Indicus. Nah, jadi bangsanya kalau yang di Eropa Bostaurus, sedangkan yang di India sendiri adalah Bos Sondaicus. Nah, karena ya orang India tidak makan daging sapi, maka kebanyakan banyak sekali dikembangkan jenis sapi perah di sana. Dan orang India sangat sangat senang makan keju dan mentega. Mentega dibuat dari susu sapi. Asalnya dari Punjab India. Ciri-cirinya warna coklat muda sampai kemerah-merahan. Bulunya sangat halus. Nah, ini halus, tidak panjang seperti sapi Eropa. Kalau sapi Eropa kebanyakan bulunya panjang. Potongan tubuhnya besar, kakinya pendek, kambing besar dan menggantung. Nah, ini bisa sangat besar. Produksi 2.500 liter per masa laktasi. Hampir setengah dari produksi sapi Friesian Holstein tadi. Red Cindy dari India juga. Nah, dia Bos Indicus. Sama ya, Bos Indicus juga. Warna uniform, warna merah tua. Warnanya kebanyakan warna ini, merah tua. Tubuhnya lebih kecil dari sapi sahiwal. Sapi sahiwal yang mana nanti ada kan sapi sahiwal. Sapi sahiwal. Kemudian potongan tubuh kuat, kokoh dan kaki pendek. Hampir semua ciri-ciri sapi ini seperti ini. Kemudian berat badan dewasa jantan 450-600 kg, betina 300-100 kg, kurang kambing besar. Produksi susunya lebih sedikit lagi, cuma 1.700 liter per masa laktasi. Sapi gir,
Sama bos indicus juga. Kalau yang Eropa bos indicus, kalau India bos indicus. Misal dari India, mana saya pikir umumnya putih dengan sedikit bercak coklat, ada coklatnya, ada coklatnya, atau hitam. Bisa bercak coklat, bisa coklat, bisa bercak hitam, tapi ada juga yang berwarna kuning kemerahan. Berat badan sapi dewasa jantan 600 kg dan betina 400 kg. Produksi susunya lebih sedikit lagi, hanya sekitar 1.590 liter per masa laktasi. Selanjutnya ada, ah ini tadi unggul, ah jadi sebenarnya unggul itu sapi. Sapi potong, sapi perah India, kemudian diintroduksi menjadi sapi potong di Indonesia. Karena orang India tidak makan daging, cuma minum susunya. Bangsanya bos indicus, asalnya India, cirinya warna putih pada bagian pantat, leher, dan kepala pada sapi jantan berwarna kelabu coklat, kelabu gelap. Badan sapi dewasa, jantan 500-650 kg, sedangkan betina 450-500 kg. Susu-susu, ada sedikit lagi, cuma 1.250 kg per laktasi sampai 1.500 kg per laktasi. Yang kita itu tadi yang seputar bangsa-bangsa sapi potong dan sapi perah dari bos Taurus dan bos Indicus, bangsa bos Taurus dan Indicus. Kemudian kita masuk ke bangsa-bangsa ternak kerbau. Ternak kerbau juga tipenya dibedakan menjadi dua, ada yang kerbau potong dan ada juga yang kerbau perah. Nah, kerbau adalah jenis ternak yang dapat dikumpulkan menjadi dua rumpun, ada yang kerbau murah dan kerbau lumpur. Nah, kerbau murah itu kerbau sungai, nah, dan ada kerbau lumpur. Bukan murah, harganya murah ya. Kerbau murah itu kerbau sungai dan kerbau lumpur atau lokal. Kerbau murah merupakan jenis kerbau yang dapat ditangkap sebagai penghasil susu dan banyak diternakan di daerah Aceh. Nah, dia tipe produksi tim perah Aceh Sumatera Utara dan sekitarnya. Kerbau lumpur merupakan jenis kerbau yang umum terdapat di Indonesia. Misalkan kerbau lumpur sendiri umum terdapat di Indonesia. Ini yang pertama ada kerbau murah, asalnya dari daerah asli kerbau murah adalah Uttar Pradesh, Barat Delhi, India. Nah, jadi banyak juga ya jenis-jenis kerbau yang berasal dari India. Cirinya seperti pada gambar. Tubuh padat, anggota badan pendek dan kuat, ekornya mempunyai bulu kipas warna putih, tanduk melingkar untuk spiral, warna hitam, aming berkembang baik dengan vena, susu menonjol. Dengan berat badan, jantan kerbau dewasa, jantan 250 kg, betina 460 kg. Produksi susunya 2.200 sampai 3.100 liter per masa laktasi. Kedua ada kerbau nili. Nah, ini lumayan besar juga, 160 kg untuk jantannya, betinanya 460 kg. Produksi susu hanya 10 liter per hari. Nah, ini semakin sedikitnya. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan sapi. Memang kerbau tidak dikhususkan sebenarnya untuk perah. Namun ada beberapa yang bisa menghasilkan susu yang berlebih. Yang ketiga ada kerbau rapi. Nah, rapi buffalo namanya. Babalus bulbalis. Ini berasal dari Pakistan. Cirinya jantan 650 kg, betina 630 kg. Dahinya datar, warna kulit pada bagian kepala, warna putih pada bagian kepala, paha, ambing, dan bulu kipas ekor. Nah, ini bervariasi sebenarnya warnanya. Produksi susunya ada 1.800 liter per masa laktasi. Nah, ini kerbau kundi. Nah, ini mirip kondisinya. Berasal dari daerah Sindi. Kerbau kundi warna kulit umumnya hitam, ada juga yang warna coklat terang, namun bentuk badannya lebih kecil dari kerbau nili rapi. Kerbau rapi tadi dasar tanduk tebal mengarah ke belakang, atas dan ke belakang, ke atas, dan pada akhirnya melengkung membentuk ukiran seperti pancing. Dahi cukup menonjol, muka cekung mukanya, dan mata yang bercahaya. Ambingnya besar dengan vena susu menonjol. Nah, ini tidak kelihatan ambingnya ya. Berat badan dewasa jantan 600 kg, betina 730 kg. Produksi susunya 2000 liter per masa laktasi. Ini ada kerbau surti.
Ciri-cirinya silahkan dibaca, dan produk susunya hanya 900 sampai 1.300 liter per masa laktasi. Yang keenam ada kerbau Jafar Abadi. Nah, di berasal dari kawasan hutan Gir Kartiawar, khususnya mengarah ke Jafar Abad, India, makanya dikatakan Jafar Abadi. Berasal dari daerah Jafar Abad. Produksi susunya 1.380 sampai 2.260 liter. Nah, lumayan per masa laktasi. Ketujuh adalah kerbau Mehsana. Berasal dari Northern Gujarat. Tanduk melengkung bergambir memiliki warna kulit coklat, memiliki tanduk yang sering melengkung ke atas. Produksi susu 1.700 kg per laktasi. Yang lebih sedikit produksi susunya. Delapan ada kerbau Nagpuri. Nah, ini bertanduk panjang. Oh, ini sangat panjang tanduknya, melengkung ke belakang. Nah, produksi susunya sangat rendah, hanya 900 sampai 1.200 kg selama laktasi. 9. Kerbau Parlakimari. Nah, berasal dari distrik Ganyam dan Fishat Patnam, daerah Orissa, pantai timur India. Produksi susu 350 sampai 900 kg selama laktasi. Ini sangat sedikit ya. Kerbau Tuada. Nah, ini produksi susunya hanya 350 sampai 1.250 kg per laktasi. Ini lumayan. Kemudian kita masuk itu tadi bangsa-bangsa ternak kerbau. Masuk ke domba. Nah, domba adalah jenis ternak yang dapat di kelompokkan atas dua rumpun, yaitu domba ekor gemuk dan domba aduan ekor tipis. Tipenya ada tiga macam, ada potong, perah, dan yugino, sama dengan sapi tadi. Nah, kambing merupakan jenis ternak yang dapat dikelompokkan atas tiga rumpun. Ada kambing etawa, ada kambing peranakan etawa atau disingkat PE, ada kambing kacang, kambing bur, dan kambing persilangan bur. Nah, di Sulawesi Barat sendiri yang dikembangkan di sini ada dua macam, ada yang peranakan etawa dan ada yang kambing bur atau kambing persilangan bur. Kalau di sini yang banyak tipenya ada potong, perah, dan yugino. Kemudian ada ternak bangsa ternak babi. Nah, babi ada jenis ternak yang dapat dikelompokkan atas tiga rumpun, ada yang ras, ada lokal, dan ada persilangan. Untuk jenis-jenis babi sendiri yang dikembangkan ada beberapa macam, ada yang Yorkshire, ada Dandres, ada Duroc, Hampshire, dan Berkshire, dan Petrine. Ini yang large white, yang paling besar. Kemudian untuk bangsa-bangsa ternak unggas, nah ini banyak macamnya. Ada bangsa ayam ras, kemudian ada bangsa itik, ada juga yang unggas air. Nah, ini ada pertama kita lihat ayam kampung. Nah, ini jenis unggas yang sangat bervariasi. Biasa dipelihara oleh masyarakat yang ditujukan oleh produksi telur, yang ditujukan untuk produksi telur dan daging. Tidak termasuk ayam hias atau ayam buras yang dipelihara untuk tujuan tertentu, itu masuk pet animal. Saya produksi telur dan daging. Saya itu juga produksi telur dan daging. Contohnya kalkun, ayam berkisar, ayam cemani, dan lainnya itu masuk semua ayam kampung. Kemudian ada bangsa jenis ayam ras pedaging. Nah, ini yang sangat banyak dikembangkan sekarang karena pertumbuhannya yang sangat cepat, hanya 2 bulan sudah bisa panen, 2 sampai 3 bulan sudah bisa panen dengan hasil produksi yang lumayan besar. Adalah ayam ras pedaging yang mempunyai sifat pertumbuhan yang cepat dipelihara untuk tujuan produksi daging. Makanya jenisnya ada macam banyak macamnya dan sering dikenal dengan istilah ayam broiler pedaging. Kemudian ada ras petelur atau dikenal dengan istilah ayam layer. Ayam ras yang karena sifatnya memproduksi telur dalam jumlah yang banyak dipelihara untuk tujuan produksi telur. Nah, jadi ayam jenis ini merupakan ayam yang memang khusus untuk produksi telur, bukan untuk produksi daging. Makanya dagingnya nanti pada akhir produksi, pada saat afkir pasti akan keras, akan alot. Kemudian itik, nah, bangsa
Ternak itik jenis unggas air. Nah, jadi itik itu masuk jenis unggas air yang meliputi semua jenis itik yang ada di Indonesia. Tipenya ada tipe pedaging, petelur, dan duiguna. Duiguna bisa pedaging, bisa petelur. Kemudian angsa masuk juga jenis unggas air yang memiliki badan berukuran besar, besar dari itik. Ukuran telurnya juga besar. Besar dari genus Cygnus dan famili Anatidae. Angsa juga merupakan satu-satunya burung yang bisa terbang. Nah, jadi itik tidak bisa terbang, sedangkan angsa mampu terbang. Cuman malas saja terbang. Pintar terbang angsa. Kemudian itik Manila. Nah, ini namanya bebek. Manila atau bebek atau entok. Nah, ini dikatakan bebek. Kalau yang tadi itu adalah itik. Nah, bisa bilangkan ini namanya itik. Ini bukan bebek ya. Meskipun telurnya sering sekali disalah sebut telur bebek, padahal sebenarnya adalah telur itik. Nah, kalau jenis bebek, nah ini adalah bebek. Nah, sering disebut itik Manila atau entok kalau di Jawa. Adalah jenis unggas yang termasuk keluarga itik. Yang lain dari itik Manila adalah entok. Jadi ada yang jenis ini itik entok namanya. Atau bebek Manila. Kemudian ini keternak, nah ini ada beberapa macam. Nah, ada ayam lokal, nah ayam bekisar, ada ayam kate, kemudian ayam pelung ini ayam ayam suara, suaranya merdu, ayam maleo, nah ini sebar banyak, ayam hutan, ayam cemani ini ada yang dua macam, ada cemani hitam begini, ada cemani keduh, nah ini cemani keduh namanya, ayam keduh, cemani putih. Kemudian ada ayam Arab, nah ini yang sekarang lagi gencar-gencar yang dikembangkan ayam Arab. Kemudian ada merpati atau burung dara, burung yang biasa ditangkar oleh kalangan masyarakat, baik itu masyarakat menengah maupun kelas atas, ya bisa disebut dengan burung dara, nah, bisa juga disebut dengan burung merpati, sama saja. Banyak macam merpati hias, ada merpati hias, ada merpati jenis hias, ada yang jenis pedaging. Kemudian burung puyuh, nah ini lagi tren juga sekarang untuk peternakan burung puyuh. Adalah unggas daratan yang kecil namun gemuk, tidak berekor dan tidak dapat terbang tinggi. Ya. Jadi ini burung yang tidak terbang, terbangnya sangat rendah. Makan biji-bijian namun pemakan juga memakan serangga dan mangsa yang berpulung kecil lainnya. Bersarang di permukaan tanah yang dan berkemampuan untuk lari dan terbang dengan kecepatan tinggi namun dengan jarak tempuh yang pendek. Nah, ini produksi telurnya juga lumayan dan sekarang lagi dikembangkan untuk produksi telur dan dagingnya. Ini ada tungki atau kalkun. Nah, royal ada berapa macam, ada jenis kalkun biasa, ada blue state turkey, ada bell steep small white turkey, ada royal palm turkey, masih banyak lagi jenis-jenis ayam turkey atau ayam kalkun. Ini yang paling banyak dikembangkan, produksi turkey. Nah, kelinci adalah binatang mamalia pengerat yang mempunyai telinga panjang dan ekor pendek, rupanya seperti marmut dan ukurannya besar. Nah, ini juga banyak macam. Ada yang dikembangkan memang untuk jenis kelinci pedaging, ukurannya besar. Nah, ini yang terakhir. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami, bisa mengerti. Nah, lumayan banyak, lumayan lama karena ini mencakup semua jenis dan bangsa-bangsa ternak. Terima kasih banyak. Dan nanti ada penugasan seperti biasa, silahkan dikerjakan dan dikirimkan ke e-learning. Berarti kalau ada pertanyaan silahkan di inbox di e-learning, nah, bukan di komen di videonya, bukan di komen di videonya, bukan di komen di YouTube-nya, tapi silahkan dikirimkan pertanyaannya di inbox di e-learning Unsur Bar. Baik, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Saya harapkan tetap belajar, tetap semangat, dan semoga kita cepat bertemu di kelas offline.
Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.